oke, wis tak salib. Tak salib san. Iyo, itulah. Ono wong ngebobong. Nah, iki lek bengi lek ya alamat iki. Wis peteng detut jelas ya. Jelas peteng detut iki. Kanok lampu ning lampune ga ono. Untungnya balannya halus. Kembali lagi ke lintas selatan. Balik ke jalur lintas selatan, teman-teman. Wih, mantap. Saya tadi mau lewat yang belakangan tadi, teman-teman. Lewat wates jalannya hancur lebur, banyak yang rusak, jadi saya kembali ke jalur lintas ini ya, ke lintas selatan ini mau nyari jalan yang bagus dan nanti ketemu jalan yang bagus ya. Ternyata jalannya belum tembus sampai Blitar, teman-teman. Mentok sampai Modangan itu, belum sampai Modangan ya, kurang 4 kiloan. Balapan mana ini nang lintas selatan? Hari ini mulai. Jalannya dan mulus tenan lah jalannya. Tidak ada alat berat, teman-teman. Mungkin belum diteruskan ya. Diteruskan dulu ya. Dijeda banyaknya waktunya. Tidak ada alat berat di ujung tadi ya. Ujung lintas tadi. Tidak ada alat berat. Wih, mantap, teman-teman.
kendaraan. Ini jalanan Dono Mulia ini. Iki kok itu tuh lah tanganku wis berenang masih terus teman-teman. Wes, tikungan. Oh, ana ibu-ibu. Ngolek kayu, teman-teman, gendong kayu. Ling-ling piye nek melen. Turun. Kameranya sudah saya hidupkan lagi. Kurangi kecepatan, oke. Kurangi kecepatan, teman-teman. Di sini ini ada agak ngeri ya. Sana itu karang kates, teman-teman. Bendungan karang kates. Seperti kolam renang. Betul ngeri nek. Jurang ini teman. Kiri jurang, kanan adalah tebing berbatu. Ini saya dari Dono Mulia teman-teman, dari jalur lintas selatan lewat Dono Mulia ya. Ini tembusannya nanti di Karangkates. Tembusan karang kates teman-teman. Iya, seperti ini ya jalurnya.
baterai kurang titik sampai kayak setengah jam deh karena paling dan nututin ya. Wih, tikungane sampai nyemplung ya, bablas selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Nanti tembusnya Karang Kates teman-teman ya, sumber pucung dengan Karang Kates. Oh, mister tikungannya mantap. Yo ngalah ono truk tebu teman-teman, kudu diselip nih, agak diselip alamat antri suwi. Oke, wis tak salib. Tak salib pisan. Iyo, itulah. Ono wong ngebobong. Nah, iki lek bengi lek ya alamat iki. Iki lek bengi iki alamat, teman-teman. Wis peteng detut jelas ya. Jelas peteng detut iki. Kan lampu ning lampune gak ono. Untungnya balannya halus. Untungnya balannya halus. Jalan yang bagus teman-teman ya. Enggak panasan. Tira to yup-yup ono rencek-rencekan iki pang-pange wit-witan ya teman-teman. Oh, wis mulai ono. Oh, mah. Ini ada rumah penduduk, teman-teman. Sepedanya bau waterfall. Dukungan. Untung jalannya halus teman-teman, halus poli, mantap lah, bisa banter. Oh, no montar.
pembatasnya hilang, pembatasnya habis sampai belum mau tak berapa. Jalan Kapes malam belok ke kiri, belok kiri nih. Renungan Kali Pari. Jalannya mulai bergelombang, teman-teman. Padahal di situ tadi ya halus ya. Halus, kunis-kunis. Oh, ini. Halus. Ini loh mantap. Kecamatan Kali Pari. Ini apa sih gue? Rapi sekali ya kalau nata jatinya. Pas nanduri kok kayak pagar ya, teman-teman. Samping kiri lah, teman-teman. Kayak pagar kan. Rapi. Kan ya tanduran senantara perhutani mestinya jaraknya dihitung. Oh, terus
kowe kiri. Nek rono nang bendungnya. Aku rono bendungan. Ini berarti saya memutari bendungan kanan ke atas dengan di samping kirinya. Pas. Jalannya mulai bergelombang. Was, jalannya bergelombang. Oh, mereka off-road teman-teman. Off-road trail. Trail-trailan. Trail-trailan. Jati semua ya, tanamannya ini semua jati-jati. Dan melewati kali teman-teman, kali aliran sungai yang menuju ke Karangkates. Menuju ke bendungan maksudnya. Terus pelongan jeruk. Ini iwak asin. Bangunan ini londo. Awas perlintasan kereta api. Oke, siap. Ini ada perlintasan kereta api. Ini dia. Yus. Nah, udah sampai di Bendungan Karangkates, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Teman-teman, sudah sampai di Bendungan Karangkates, di wilayah Karangkates.
berpucung teman-teman. Oh ini sih tekukan tadi kalau ke ambil ke kiri itu arah ke Blitar teman-teman, terus saya ambil ke kanan arah ke Kepanjen. User. Okay. Ash. What? So. Okay, teman. Masih di channel Supir Ngadul ya. Ini udah sampai di Karangkates. Sumber Pocong teman-teman, bendungannya sebelah kanan saya ya. Udah wilayah Karangkates ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk komentar ya, terus ikutin terus video dari channel Sukin Adil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.